Nah, mungkin gua ini akhir konten sama Nadila. Wah. Ini terakhir. Iya. Iya. Jadi gua ini emang benar-benar terakhir, benar-benar udah gak bakal konten lagi. Ini saksinya si Dikron. Gua gak bakal konten lagi sama si Nadila. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Viral di channel Promo 1 Bang Chan. Channel yang aduh, channel yang saya oleh ahoy. Bentar dulu, bentar dia biar dekat dulu. Hei, 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 apa? Kira-kira ada nggak ya di Cipes ya, Sofi yang nyala itu loh, yang ada kupingnya tuh? Oh, ada itu, ada. Tapi di belakang belinya. Belakang mana? Belakang Cipes, sono ada. Kan kita putar-putar aja dulu. Jadi gua kali ini mau sama Nadila kan ya. Kenapa sama Nadila? Hei. Hey, ini gua mau sama Nadila kan bentar lagi lebaran. Akhir-akhir tahun dari Islam ya. Nah, mungkin gua ini akhir konten sama Nadila. Wah. Ini terakhir. Jadi tapi ntar dijelasin di jalan. Ayo. Biar kalian penasaran. Entarlah bareng lah. Bareng. Gua ternyata gua enggak tahu jalan ini. Nah, jadi gua sama si Dikron sama si Adel mau apa ya? Epan dulu sama si Nadila juga. Karena ini terakhir konten sama si Nadila gitu. Hah? Nah, udah kita ceritain di jalan jadi ntar jangan sedih ya. Bentar diceritain di jalan ya. Ntar ya tuh. Gua jadi sedih kan ini, aduh. Jadi gini ya, Nadila. Ntar di sana aja noh, jalan tepi. Soalnya di sini banyak orang, ntar susah. Ceritanya jadi sedih ini seriusan, aduh. Sedih banget ini kan. Iya, sedih banget ini, aduh. Benar-benar gimana ya gua tuh, aduh, nggak bisa ngomong dah, aduh. Nih, bentar ini kita belok dulu. Gua mau apa ya, mau jelasin semuanya kenapa gua terakhir sama si Nadila kontennya dan kenapa apa alasannya gitu. Ntar gua bakal jelasin semuanya tuntas biar kalian gak nanya-nanya lagi. Kalian jangan jangan pergi juga, udah terus nonton channel gua yang menghibur ini. Ya apa ya, yang bisa buat kalian ketawa gitu. Jangan gara-gara gua enggak konten sama Nadila ntar kalian pergi gitu, jangan. Kalian itu suka sama guanya gitu. Jadi begini, kenapa gua ini terakhir konten sama Nadila, itu ada alasan tertentu. Alasannya bener-bener ada gitu. Yang pertama kan, kenapa A bilang ini terakhir? Karena ini, pertama adalah ada yang satu mengganjal, ada hal satu mengganjal dari A sendiri, dan kedua dari orang yang apa ya? Nah itu ada gitu katanya, tahu kan jaga perasaan gitu kan gimana. Nah itu supaya kan nggak nyakitin yang ono juga nggak. Terus sekarang juga bilang ke Nadila biar Nadila tahu kenapa jarang ngantri sama Nadila juga kan. Ntar masa hilang gitu aja kan gak enak kan, makanya bilang sekarang gitu kan alasannya gitu. Gimana yang agak ganjal ada itu di bentar ini susah jalannya yang susah jalannya. Saya bakal ngomong gitu kenapa ini bisa terakhir dan kenapa ngomong kayak begini. Aduh, ini susah lagi jalannya. Perasaan Nadila gimana? Ngomong apa? Enggak bakal konten lagi gitu sama Nadila, ini terakhir. Aduh. Susah lagi jalannya gue ini, harus pelan-pelan. Nadila,
sinilah deketan. Nadila sedih, senang apa bahagia bagaimana ini terakhir konten gitu? Apa? Senang. Ya. Ya, jadi kalau enggak senang Nadila juga senang katanya gitu. Apa? Jadi kalau enggak konten-konten lagi enggak masalah gitu. Terus apa Nadila pisah sama A gitu, kalau enggak bakal ketemu lagi gitu. A pergi gitu. Enggak bakal ketemu lagi gimana gitu. Kalau A pindah atau gimana gitu enggak bakal ketemu lagi. Gimana perasaan Nadila? Enggak ada sedih atau gimana atau senang sedang jauh dari A atau gimana gitu. Gimana? Hah? Enggak ada, dia sedih. Kenapa? Iya. Jangan nangis loh. Iya. Gua juga sama. Entar. Hah? Biar jaga kali kita duduk. Yo. Tapi ya, beli itu aja tuh yang nyala. Ya, itu pokoknya topi yang nyala-nyala. Oh iya, ya udah beli ini aja tuh. Ya, aduh, kalau sebelum Lebaran kan ya ini ya mau ngucapin maaf gitu kalau punya salah yang disengaja atau enggak gitu. Minta maaf secara langsung kan takutnya nggak ketemu lagi kan ntar cuma di chat doang bisa minta maafnya. Iya, mau maafin apa enggak gitu? Ah punya salah enggak ke Nadila? Gak ada. Pesan dari Ahmad terakhir ya pesan gitu, jangan pertama ini yang apa ya yang bikin Nadila itu enggak berkembang gitu, enggak bersikap dewasa, satu baperan, satu itu satu jangan baperan, itu yang membuat Nadila enggak dewasa. Yang kedua jangan egois mikirin orang lain juga gitu. Terus ketiga kontrol emosi. Keempat, ini terakhir, nurut sama orang tua, jangan pernah ngelawan. Sekolah yang benar, udah kayak gitu. Iya itu. Hah? Apa? Oh yang ganjel. Ntar di sana, diomongin ya. Ntar di sana kan itu ini mau beli apaan loh sama Dikron. Ini kan mau beli apaan itu. Ntar udah, jadi gak usah mikirin itu dulu, takutnya sedih apa gimana kan. Ada yang ini itu, mending sekarang udah happy-happy aja dulu, ngobrol-ngobrol apa kayak tadilah mau nanya apa ke A, mau ngomong apa, mau apa gitu sebelum ini penutupan konten ini gitu. Sok mau nanya apa, tentang apa gitu. Kenapa A terakhir kayak begini, dan kenapa lah banyak lah yang Nadila tanyain, apa aja yang mau tanyain ke A gitu. Gak ada. Gak ada sedikit pun, satu pertanyaan, dua pertanyaan. Ya udah bagus, berarti Nadila udah ikhlas. Jauh gak bakal konten lagi sama Nadila. Ya udah bagus ya. Ntar kita sekarang udah happy aja. Gak usah mikirin kenapa hal ganjelnya itu apa, gak usah dipikirin. Enggak maksudnya hal ganjel A ke Nadila. Ya udah gak usah dipikirin, sekarang udah konten-konten dulu aja. Ntar pas penutupan pasti dikasih tahu. Ya wes. Oke, sekarang kita antar si Adel dulu sama si Dikron. Kita hepan-hepan aja dulu. Gak tahu dia agak jelas. Muter-muter doang kan? Kita hepan-hepan aja dulu di sini, hepan-hepan. Happy-happy aja, santuy. Ini terakhir soalnya. Terserah mau ngapain kek. Nadila mau beli cimori. Biasanya Nadila kan kalau sama A suka beli cimori. Kesukaan Nadila. Mau rasa apa? Iya. Ya ntar gue bakal tutupin 24 jam santuy. Malah. Hah? Malah. Enggak. Ada siapa? Ada. Emang ada? Ada. Cowes, berarti ntar itu Adel tuh gak jelas tuh kemana tuh sama Dikron. Kan berarti kita ada ini muter-muter doang nggak jelas. Emang gua cuma ngikutin dia doang muter-muter. Iya benar, ntar gua ngikut dia dulu aja.
Muter lagi no kan, muter lagi kan gak jelas kan. Alah, gak ada otak, muter-muter doang, bener dong. Gak, gua tanya dah. Alah. Ya mah, pengen kemana kali muter-muter doang kan. Alah, gak kedengeran dia pakai helm. Hei, lu mau kemana sih? Kerudung jadinya. Apa? Kerudung. Hah? Kerudung. Apa sih? Kerudung. Kerudung? Di mana? Mau beli kerudung di mana? Itu ada. Hah? Mana? Itu. Bentar dulu. Tadi dia mau apa? Apa? Dia mau ke apa? Udah ke apa dulu dah lu, gua mau beli kerudung dulu. Apa di mana? Apa di mana? Ya tadi kita putar balik itu, yang depan makan ayam monyet. Ntar lu abis beli kerudung mau kemana? Udah nyamperin lu dah, gua beli kerudung doang. Langsung balik kita, langsung ke Palembang juga. Apa sono? Ya udah. Depan yang depan monyet itu tadi putar balik itu tadi. Ntar, enggak. Di kiri kan ada di kiri. Hah? Di sebelah kiri kan ada. Ya, sebelah kiri ya. Yo, es gua mau ke Alfa dulu bersama si Nadila. Dia mau beli cimori katanya kesukaannya. A few moments later. Kalau tanyain aja satu-satu kalau ini terakhir. Ada, bentar. Ini off kamera dulu. Bagus kan ditaliin kan? Dikron, ntar kesini gak? Dikron kasih tahu dulu dong. Hah? Ini bawah. Halo. Nadila ke dalamnya mau temenin enggak? Mau temenin. Gua harus buka kamera dong. Goblok atuh. Nah, udah gua udah beli cimori sama si Nadila. Mana lihat cimorinya? Gua sekalian nungguin siapa? Si Adel sama Dikron. Beli dua susunya kayak punya Nadila dua. Nih, kantongin ntar buat stok ini sampai lebaran. Ntar sedih dong ditinggalin. Nah, udah. Gua udah belinya. Hah? Langsung pulang. Enggak. Gue beli. Buru. Gua baru turun. Baru ke dalam balik lagi. Ada racun ya? Ya parah emang. Kan, pinjam selembar kan? Apa? Berapa? Selembar warna merah. Nah, jadi gua ini emang benar-benar terakhir, benar-benar udah gak bakal konten lagi. Ini sakinya si Dikron. Gua gak bakal konten lagi sama si Nadila. Ini sakinya Dikron. Saksi ini saksi. Dia juga gak bakal ketemu gua lagi ya. Enggak. Ya ayo. Yang sama tadi terakhir ini. Karena ada hal yang mengganjal jadi enggak bisa lagi gitu. Jadi mohon maaf ya. Ya udah lu mau penutupan gua ini baru on kamera ini. Oke, gua bakal happy di jalan. Nadila gimana perasaannya? Nadila senang atau sedih? Senang atau sedih kenapa? Senangnya Allah udah nemuin. Apa? Jodoh. Iya, amin, rabbal alamin. Terus sedihnya? Sedihnya yang harus saya nonton lagi. Kata Nadila, gue mau nikah katanya. Iya, ya ntar kalau gue nikah tentang diundang kok datang ya. Datang lah sini deket. Apa ya? Udahlah, apa Nadila pesan dari Ayang tadi di jalan, jangan sampai pertama sih satu, jangan ngelawan orang tua karena ridho orang tua itu ridho Allah gitu. Iya, jangan ya, itu satu aja. Itu yang benar-benar membuat apa hidup Nadila lancar apa enggaknya di itu orang tua. Ya udah, kita akan lanjut lagi ya. Udah itu pesan kesannya segitu. Paling gua sekarang mau OTW pulang, balik. Ayo keren, balik keren. Ayo. Hah? Gua udah minum. Gua penutupan di sini aja apa ya? Ran. Gua penutupan sini aja ya. Terserah, di sini aja ya, terserah. Oke, penutupan dulu. Penutupan. Jangan
lupa like, comment, and subscribe. Oke. Namanya Babang Viral. Oke, siap. Pesan terakhir buat ada netizen, ungkapin semua perasaannya. Oh, dari ejekan, dari apa, dari keluh kesah semua. Ini dari terakhir, bro. Bro. Yang tadi udah kan? Enggak ada yang tadi. Sekarang beda. Bro, kan pesan A udah jangan tadi. Suka menilai orang. Ya jangan suka menilai orang dari. Iya, siap. Terus apa lagi? Apa lagi pesan Nadila gitu? Ya, pokoknya semangat terus kontennya. Siap. Terus? Udah. Oh, udah segitu dong. Jadi buat netizen itu, buat A itu. Oke. Cukup sekian video kali ini. Mohon maaf kalau salah-salah kata atau salah-salah perbuatan. Assalamualaikum.